Kalau di sini sih rumahnya ya di sebelah kanan kita ini ya, rumah-rumah mewah teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi di depan kita ini adalah kafe barunya teman-teman. Seperti ini ya, masih tahap pembangunan, Rek. Wow, adalah pintu masuk. Keren banget, Rek. Untuk view-nya ini ya, tapi sayang banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah teman-teman, di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Muhammad Cengho. Jadi kita akan lurus terus karena kita akan menuju ke kafe baru teman-teman. Di sini ada kafe baru ya. Pokoknya view-nya keren banget teman-teman. View-nya langsung ke Singapura ya. Oke, jadi dari Masjid Muhammad Cengho kita lurus terus teman-teman. Dan tidak ketinggalan juga ya, di sebelah kiri kita ini ada pembangunan ruko di Golden City, karena ini adalah Golden City teman-teman, di sebelah kiri kita ya. Jadi nanti di depan sana ada pertigaan, kita akan belok kanan teman-teman. Dan di sini juga kabarnya ada apa namanya ya, ada pelabuhan feri. Jadi di Bengkong ini memang lagi tahap pembangunan teman-teman ya, khususnya di daerah GP ini ya, atau Golden City. Nah, jadi kita di depan sini ya, akan belok kanan. Kalau di sini sih rumahnya ya, di sebelah kanan kita ini ya, rumah-rumah mewah teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini masih lahan kosong, tapi akan segera dibangun ya, ruko. Ruko kalau nggak salah ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat suasana kafe baru ya. Jadi kita akan ke sana, akan melihat suasananya seperti apa, apakah sudah siap atau gimana. Kalau kemarin sih katanya bulan 7 ini ya, katanya mau siap. Nah, di sini kita akan belok kanan teman-teman. Oke, di sini ada pembangunan rumah nih. Wow. Untuk cuaca mendung teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita akan lurus. Kalau di sebelah kanan dan kiri kita ini nantinya akan ada ruko mungkin ya, atau rumah mewah teman-teman di sebelah sini, seperti yang nampak di depan kita ini, kita pembangunan. Nah, mungkin ini untuk durasi videonya juga pendek ya, karena kita akan melihat suasana terkini aja teman-teman, suasana terbaru tentang kafe ini ya. Kafe apa namanya, saya pun belum apa sih teman-teman untuk nama kafenya ya, belum ada, karena tadi saya pantau ke sini ya belum ada namanya. Jadi biar teman-teman tahu ya untuk posisi kafenya itu di mana. Nah, di sini teman-teman, di depan kita ini ya, sebenarnya kalau masuk kita dilarang teman-teman, di sini ada dilarang masuk. Cuma kita akan lewat pinggirnya ini aja, kalau masuk sih enggak kayaknya ya, karena belum siap. Nah, jadi di depan kita ini teman-teman, ini adalah kafenya. Di sini belum dicor atau belum diaspal jalannya ini ya. Mungkin untuk parkirannya di sebelah sini nanti teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu seperti apa nanti ya. Ini adalah video pendek dari saya. Ya, semoga teman-teman terhibur ya, atau senang dengan adanya kafe baru ini. Wow, di depan kita ini teman-teman, ini adalah Batam View. Nah, jadi di depan kita ini adalah kafe barunya teman-teman. Seperti ini ya, masih tahap pembangunan, Rek. Wow, keren. Nah, ini adalah kafenya teman-teman. Jadi seperti inilah suasana kafenya. Oke, kita akan parkir dulu di sini ya. Oke, untuk kafenya ada di
sini teman-teman, di depan kita ini ya, ini adalah area parkir untuk kafe ini ya. Wow, mantap banget rek. Jadi di depan kita ini masih tahap pengerjaan untuk pintu masuknya ya, ini teman-teman. Nah ini adalah pintu masuk. Keren banget rek untuk view-nya ini ya. Tapi sayang banget kita nggak bisa masuk ke dalam kafenya ini. Nah seperti ini teman-teman. Wow, keren. Jadi suasana kafenya ya seperti ini. Sangat recommended sih. Di depan kita di sebelah sana ya, ini ada Singapura teman-teman. Dan di sana Malaysia. Wow, keren. Oke, kita mundur lagi. Nah, jadi untuk suasana kafenya seperti ini, di depan kita masih tahap pengerjaan teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin ya di bulan Juli inilah mungkin ya, ini akan segera selesai teman-teman untuk kafe ini ya. Keren. Kota Batam, Bengkong. Di depan kita ada Singapura. Jadi kalau teman-teman kesini, apalagi kalau malam-malam ya, wow, ini pasti keren banget rek. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Nah, ini motor saya.